Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya ada di lapangan Raden Panji Muhammad Nur di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di lapangan Skep, itu yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan. Ini adalah lapangan paling dicintai oleh para laskar sapi kerap di Kabupaten Bangkalan. Hari ini kita akan meliput kemeriahan lomba karapan sapi tradisional tingkat kabupaten. Nah, siapa-siapa yang akan menang hari ini akan dapat tiket di Piala Presiden tanggal 6 Oktober 2019. Bagaimana kemeriahan? Kemeriahan dari lomba karapan tradisional Madura. Check it out, brother. Boom! Sekarang akan diperkenalkan tenor asal Lembang Kota. Mulai dari sekarang.